sahabat Hoki Keramik, kembali lagi di channel YouTube-nya Hoki Keramik bersama aku Cindy Puspita. Kali ini tebak aku lagi di mana? Kali ini aku ada lagi di Kecamatan Balen di Kabupaten Bojonegoro di rumah salah satu customer Hoki Keramik. Bukan renovasi, kali ini prosesnya dari nol ya. Ini pembangunan yang tentunya pakai produk-produknya Hoki Keramik. Untuk selengkapnya, yuk simak ke dalam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channelnya Hoki Keramik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak. Permisi, Bapak. Bisa dipakai dulu. Oke, kali ini kita bersama pemilik rumahnya yang pembangunannya dari nol, dari produknya Hoki Keramik. Boleh perkenalan dulu, Bapak, sebelumnya namanya siapa? Saya Gus Jack. Gus Jack, oke. Okay. Gus Jack, ini boleh tahu alamat lengkapnya di mana ini? Dukuh Mundu, Desa Perambatan, Kecamatan Balen. Di Kecamatan Balen, tentunya kita boleh review, boleh lihat-lihat nggak proses pembangunan rumahnya? Boleh. Boleh, oke. Okay. Kita ditemenin sama bapaknya langsung, kita ke dalam. Ini baru proses ya. Baru dapur. Proses. Oh ya. Ini dapurnya juga dari Hoki Keramik, bisa di-shoot di sini. Kenapa nih Bapak pakai motif seperti ini untuk dapur kira-kira? Ya, kayak ya seneng aja ya. Seneng aja ngelihat, seneng aja. Kan di Hoki Keramik banyak pilihan, ya. Sempat bingung juga. Sempat pakai ini aja gitu. Jatuh kepada model seperti ini. Soalnya di Hoki Keramik ternyata banyak motif dan juga pilihan, pilihan ya. Oke, kita geser ke samping. Mungkin selain daerah dapur ini mana saja yang pakai Hoki Keramik atau mungkin semua? Semua pakai Hoki Keramik. Semua pakai Hoki Keramik. Yang lantai atas itu sudah hampir selesai, yang lainnya itu juga pakai Hoki Keramik. Tapi nggak tahu nanti bisa ke atas apa nggak, ada adang gitu. Oh, iya. Ini kamarnya juga sudah hampir jadi. Kamar mandi. Lihat kamar mandinya. Ini sudah jadi. Ini sudah jadi salah satu kamar mandinya. Itu ada bak terasonya juga. Juga dari Hoki Keramik. Dari Hoki Keramik. Iya. Ini jadi banyak yang belum terpasang ya Pak ya? Iya, banyak yang belum terpasang. Yes. Untuk ini ruangan apa Pak nantinya? Ini kamar ini. Oh kamar. Ini kamar, oke. Okay. Kamar anak saya nanti. Ini masih banyak. Banyak yang belum terpasang. Jadi kali ini kita akan langsung lanjut ke lantai atasnya Bapak. Ya, monggo. Jadi kita sudah berada di lantai 2-nya, Bapak. Oh. Pak, ini pakai granit ukuran 60x60 ya? Iya, 60x60. Ya. Kenapa nih, Pak, pakai motif seperti ini warna putih untuk lantai 2-nya? Iya, saya suka. Oh, suka. Oke. Okay. Ada putih, ada motif-motifnya samar-samar, suka. Suka, oke. Okay. Kita lanjut. Oh, mungkin oh, di sebelah masih ada, Pak? Ya ini. Tapi kamarnya belum, cuma lorongnya saja yang berpasang. Lorongnya juga sama, pakai motif yang sama. Jadi pakai granit dengan ukuran 60x60. Gimana nih setelah kalian aku ajak sampai lantai 2 di rumah bapaknya di Kecamatan Balen. Kalian penasaran? Untuk detailnya, nih aku kasih video sinematiknya. Keeping closed. Been in hiding. I've been calling out your name from the darkness. Thinking it's too late. If you find it, I've been too much on your plate. I'll keep hiding, calling out your name. Calling out your name. Calling out your name.
she got me out in the open. Now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. Beating, hiding, I've been calling out your name from the darkness, thinking it's too late. If you're fighting, I've been too much. Baik, kita langsung aja ke sesi yang selanjutnya. Ada Q&A bersama bapaknya langsung. Pak, boleh tanya nih, tahu dari tahu hobi keramik dari mana nih kira-kira? Saya kan sering lewat untuk acara rupiah di Bepet ya. Waktu lewat di kawasan Seroyo ya, saya lihat kok ada hobi keramik pilihannya banyak kayak ya gitu. Iya. Terpesona dan langsung ke hoki gitu Pak ya. Oke. Kebetulan di Seroyo itu pusatnya kita jadi hoki ya. Pak, untuk pelayanannya hoki gimana nih Pak? Sangat baik, untuk karyawannya juga baik, menyambut kita juga, untuk pengantaran juga cepat. Oh, pengantaran cepat, oke. Okay. Kenapa Pak kok percaya hoki keramik di era 2023 yang mau habis ini? Padahal banyak banget loh di sana toko-toko keramik selain hoki keramik. Ya itu tadi ya, karena mungkin banyak pilihan ya, banyak pilihan. Terus mungkin dari segi harga juga umum ya, mungkin ya umum. Terjangkau. Pak, berapa lama nih berlangganan sama hoki keramik? Atau mungkin tahu hoki keramik sudah berapa lama? Saya tahu hoki keramik sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Saya karena belanja keramik granit yang pertama juga 3 bulan yang lalu. Tapi belum terpasang ya. Nunggu proses. Iya, masih proses pembangunan. Kemarin beli apa saja Pak? Kalau boleh tahu selain keramik, granit, mungkin ada yang lain? Iya, granit sama gentong kemarin. Iya, Mbak mandi terazo itu ya Pak ya. Untuk kamar mandi. Oke. Untuk bapaknya sendiri nih, rata-rata suka keramik sama granit yang seperti apa? Saya suka yang memang warna hitam sama putih. Netral aja Pak. Oke, hitam sama putih. Oke. Boleh dijelaskan Pak, kelebihan hoki keramik itu seperti apa sih menurut bapaknya? Ya, pelayanannya bagus. Oke, pelayanannya juga besar, banyak pilihan, banyak corak warna yang mungkin ada yang suka ya, apa itu pilih-pilih ya, corak itu mungkin dia keramik banyak pilihan. Iya. Untuk pelayanannya Pak mungkin sangat baik, sangat baik. Untuk dari Seroyo sendiri sampai ke sini Pak, itu kan ada proses pengantaran. Bagaimana Pak? Ada telatkah mungkin atau mungkin tepat waktu bahkan? Tepat waktu. Tepat waktu. Seandainya kalau dikirim Kamis itu ya Kamis datang. Oh iya, jadi buat kalian jangan khawatir. Kalian kalau rumahnya sejauh mungkin, kalau kalian udah punya janji di hari itu dan jam itu, pasti pihak hoki keramik nganterin tepat waktu. Oke. Pak, boleh nih kasih saran-saran atau pesan-pesan buat sahabat hoki keramik yang ada di rumah yang belum mengetahui hoki keramik ataupun sudah berlangganan untuk beli lagi nih di hoki keramik produk-produknya. Iya, karena saya sudah merasakan pelayanannya hoki keramik ya, bagi dengan semua yang butuh granit atau keramik atau membutuhkan perlengkapan sanitary, ya saya sarankan untuk ke hoki keramik. Untuk ke hoki keramik, oke. Sekian dulu review pembangunan rumah yang ada di Kecamatan Balen bersama bapaknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, Hoki Keramik. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungi admin di bawah ini dan kunjungi sosial media kita, atau kalian bisa banget langsung kedatang ke cabang terdekat di kota-kota kalian ataupun desa-desa kalian. Ingat keramik, ingat hoki keramik.